Basta Kumpul. Assalamualaikum, what's up guys. Hari ni aku di Tanjung Gemuk PD. Aku dengan grup-grup IB. Hari ni aku bersama dengan Black Panther aku. So aku tak nak try sebab guna 3.5 HP je ni, Ogawa. Kalau boleh pergi, kita pergi. Kalau tak boleh pergi, Masya Allah lah bunyinya. Alright, so stay tune. Lepas ni apa-apa aku akan update balik. Okay, alright, ciao. Inilah MacGyver IB. Apa pun boleh. Dah nak turun pun sempat lagi buat kerja. Tak tahu boleh pergi tak pergi. Okay, boleh-boleh. Siapa yang agak-agak rasa nak MacGyver boat dia, panggil Aming. Nanti aku share nombor telefon dia. Korang komen kat bawah tu, korang komen. Ni brand apa? Kayak. Beli kat kedai. Dulu tak ada jual lagi, orang ambil order. Dulu beli kat Kajang. Kajang kedai belakang tu. Kedai. Sansang Kajang. Tapi alhamdulillah sampai lah tu je kat Melayu lah. Lepas tu tanya macam boleh naik kayak ke? Okeylah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku baru sampai kat spot yang pertama. So, aku nak set up barang dulu. Okey, nanti aku. Hari ini set up aku pakai boot murah-murah je, macam biasa, seperti biasa. Brand X4U. Mesin tak up lah sikit kan. Pakailah Red Seahawk. Sorry geng. Red Hawk Maguro size 3000. Okay. Ini untuk main jig lah. Rotom main biasa-biasa pun okey je. Tak ada. Aku pakai okay. Rod Zigmag. Zigmag Aji King. Okay, rod aku guna Zigmag Aji King dan reel Raptos Debicraft. Okay, size 4000. Okay, ngam, jom kita test. Alhamdulillah guys, ada. Ayuh, kenapa ni? Dia tahan juga. Pasal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, daun baru. Guys, dapat daun baru guys. Daun baru guys. Alhamdulillah. Guys, korang tengok mata pulu 2 ni. Aku buh siku-siku. Nampak? Alah, orang kata common sense lah. Kita nak makan pun mesti nak buh pinggan. Macam-macam lauk kan. Macam tu lah ikan ni. Dia yang pentingnya kita boh seko pun tak apa. Jangan kedekut umpan. Lagi besar umpan, lagi besar ikan orang kata. Nah, ambil ni. Baling. Oh guys, dapat lagi guys. Ui, kenapa ni? Baru. Rasanya daun baru lagi ni.
makan apa. Wah. Tengok tamak tak tamak ikan ni. Dua mata sekali masuk. Ni ah. Dua mata sekali masuk dalam kepala dia. Beh. Kau ni tamak betul. Nasib kau lah. Alhamdulillah rezeki Allah. Okay guys, aku sambil-sambil tengah tunggu ikan makan ni. Air pun baru nak pasang. Jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk. Dapat letak roti dalam bok ais. Rasa macam rasa ikan pula. Alhamdulillah hari ni cuaca cantik. Air ni air mati. Alun pun tak kuat. Nama puas hati lah. So peratusan kita nak dapat ikan ni 80% lah. Allah Abang. Oh tu nak jatuh pula. Ada takat ni. Aku dah try udang hidup. Susah lah nak makan udang hidup. Dia lebih suka udang mati fresh. Kalau udang mati fresh ni agaknya ikan ni dia rasa macam kurma Yusuf tayu kot. Manis-manis gitu kan. Tapi tak tahulah. Kan sampai petang ni ada info terkini tadi ah. Okey, jangan lupa dah makan pastikan buang sampah. Pastikan buang sampah dalam tu ya. Jangan biar sepah, tak nak laut kita kotor. Okey. Tengah nak masuk dalam kereta. Apa aku nak cerita hari ni adalah aku sangat-sangat berpuas hati menggunakan IB ni. IB ni memang sangat-sangat terbaik. Sebab apa? Material dia yang unik lah. Yang aku beli ni jenis 1.2mm lah ketebalan dia. So memang tak takut langsung kalau kena apa-apa sebarang tajam lah. Okay. And then memang sangat-sangat stabilize. Sebab bila masa aku semayang tadi, aku berdiri, aku tak ada rasa nak goyang langsung. Sebab bila kita rasa stable, pasal kita ada aluminium tu, aluminium stand tu. So korang yang masa rasa nak beli, nak try, boleh buka je dekat FB ada. Aku beli dengan seller Rokiong. Dia memang sangat-sangat trusted, trusted seller. So korang boleh cari dia. Nanti aku akan share nombor telefon juga. Tadi aku nak share nombor telefon Master Ameng. So kali ni aku nak share nombor telefon Rokiong. So korang boleh beli. Alright, so aku minta jasa baik korang. Mana korang yang dah tengok video tu, subscribe and then like lah. Right. Komen lah apa-apa yang korang rasa perlu. Korang komen, nanti aku akan balas. Okay. Assalamualaikum. Ciao.